Hari ni aku nak share dengan korang semua jalan cerita movie Ultraman Gaia, Ultraman 3, Ultraman Dyna, Battle in Hyperspace. Movie ni telah dikeluarkan ataupun ditayangkan pada tahun 1999 dan movie ni adalah satu spin-off daripada siri Ultraman Gaia. Movie ni kalau kita tengok universe dalam movie ni adalah universe di mana Ultraman tak wujud dan Ultraman ni cumalah satu siri dalam televisyen. Movie ni mengisahkan tentang seorang budak lelaki yang bernama Tsutomu yang sangat meminati Ultraman. Pada satu malam, masa dia tengah tengok siri Ultraman Gaia kat TV, tiba-tiba dia macam termasuk dalam satu ruang dimensi yang berbeza. Dalam ruang dimensi tu, dia dapat tengok kemusnahan sedang berlaku tapi dia tak tahu kat mana. Kemudian, dia juga ada nampak berbola berwarna merah dan seorang perempuan yang bercakap tak ada apa-apa yang boleh diubah lagi. Tsutomu pun kemudiannya menganggap apa yang berlaku cumalah permainan mimpi dia sahaja. Sehinggalah pada keesokan harinya bila dia pergi ke sekolah, ada seorang budak perempuan yang baru mendaftar kat sekolah Tsutomu. Nama budak perempuan tu ialah Rina Nanase. Apa yang mengejutkan ialah muka Rina Nanase tu sama macam muka budak perempuan yang Tsutomu nampak dalam ruang dimensi yang berbeza tu. Tsutomu pun berceritalah kepada Risa apa yang dia nampak dalam mimpi dia dan Risa pun mengatakan bahawa itu mungkin satu petanda di mana Tsutomu telah ditakdirkan untuk berjumpa dengan Risa. Lepas habis sekolah, Tsutomu pun pergilah ke sebuah gudang terbiar ni. Gudang ni dah jadi macam tempat persembunyian Tsutomu lah. Selalunya dia akan datang situ lepas dia dah habis sekolah. Masa dia masuk dalam gudang tu, dia berjumpa dengan berbola merah yang dia jumpa dekat dimensi yang berbeza tu. Tapi apa yang mengejutkan Tsutomu tu ialah berbola merah tu boleh bercakap kat dia dan berbola merah tu mengatakan bahawa dia boleh menunaikan apa sahaja hajat yang Tsutomu nak. Tapi Tsutomu bila dengar berbola merah tu bercakap, dia pun takut lah. Lepas tu dia cabut lari. Tapi keesokan harinya, Tsutomu datang balik ke gudang tu dengan kawan dia Yu dan juga si Risa tu. Risa pun katalah kat Tsutomu, cubalah minta apa-apa, mana tahu memang berbola merah tu boleh tunaikan hajat Tsutomu. Jadi, Tsutomu pun dia minta hajat untuk berjumpa dengan Gamu Takayama, iaitu human host Ultraman Gaia. Tiba-tiba, langit bertukar rupa macam lautan dan dari lautan tu keluarlah pesawat Fighter EX yang dipandu oleh Gamu Takayama. Gamu yang berada dalam pesawat tu pun berasa pelik lah sebab setahu dia tadi dia ada dekat perairan segitiga bermuda tapi entah macam mana dia boleh muncul pula kat kawasan bandar. Tsutomu, Risa dan Yu dan beberapa orang budak pun duk tengoklah Fighter EX tu tengah terbang. Budak-budak ni tanyalah mana datang Fighter EX tu. Jadi si Tsutomu ni pun cakap, dia lah yang panggil Fighter EX tu menggunakan berbola merah tu. Lepas tu datang 3 budak nakal yang rampas berbola merah daripada Tsutomu. Dia orang tak percaya apa yang Tsutomu tu cakap. Jadi seorang budak nakal tu nak test lah betul ke berbola merah ni boleh tunaikan hajat dia. Jadi budak nakal tu dia telah minta supaya munculkan raksasa. Sekali nah kau, memang keluar raksasa pun. Raksasa yang bernama Satan Bizo tiba-tiba muncul kat tengah bandar. Gamu yang tengah bawa Fighter EX tu pun terkejut lah, tiba-tiba ada raksasa pula. Jadi Gamu pun segeralah bertukar menjadi Ultraman Gaia. Tapi bila dia jadi Ultraman Gaia tu, dia terkejut sebab dia punya life gauge tu tiba-tiba berkelip. Muncullah dia sempat juga kalahkan Satan Bizo tu dan selamatkan bandar tu. Tsutomu, Yu dan Risa akhirnya dapatlah berjumpa dengan Gamu dan Tsutomu pun cakaplah dekat Gamu yang dialah panggil Gamu menggunakan berbola merah tu. Gamu pun mintalah berbola merah tu daripada Tsutomu sebab dia nak buat analisis terhadap berbola merah tu untuk kumpulkan beberapa data. Tiba-tiba pihak berkuasa datang mengepung gudang di mana terletaknya Gamu dan juga 3 budak tu. Masa tengah kelam kabut, pihak berkuasa nak tangkap Gamu dan Tsutomu pula nak selamatkan Gamu, tiba-tiba Gamu dan pesawat Fighter EX dia hilang. Lepas tu, dalam kesempatan tu, 3 budak nakal ni telah mencuri berbola merah. Rupa-rupanya Gamu hilang sebab dia dah kembali ke universe asal dia dan dia tak ingat apa yang telah terjadi sehinggalah dia ternampak buku milik Tsutomu yang berada dalam pesawat Fighter EX dia. Masa itulah baru Gamu ingat yang dia ada simpan data analisis berbola merah tu. Jadi dia nak tengok baliklah apa info-info yang ada berkaitan dengan berbola merah tu. Masa nak tengok balik tu, tiba-tiba Gamu termasuk ke dalam ruang dimensi yang berbeza dan dia berjumpa dengan berbola merah tu. Berbola merah tu memberitahu kepada Gamu bahawa dia adalah sebuah mesin ciptaan manusia dari universe yang berbeza. Bola tu kata lagi, dia dicipta oleh manusia untuk memenuhi keinginan manusia. Tapi dia tak sepatutnya pun dicipta sebab nafsu manusia ni tak ada kesudahan. Sudahnya bila minta macam-macam dengan nafsu yang tak ada kesudahan, dunia pun menjadi hancur. Masa tu, Gamu juga sedar yang universe di mana Tsutomu berada tu pun akan hancur sebab berbola merah tu dah muncul kat dunia sana. Tapi sebelum tu, aku nak tanya kat korang. Korang nak tak belajar cara buat duit dengan trade NFT?
Trade NFT adalah salah satu cara yang paling padu untuk buat duit pada masa sekarang ni. Dengan ilmu yang betul, korang boleh dapat untung yang lumayan hasil daripada trade NFT ni. Kalau korang nak belajar, dapatkan panduan video belajar cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni daripada High Wealth. Memang sesuai untuk sesiapa saja yang baru je mula nak belajar cara trade NFT. So, kalau korang nak dapatkan video panduan cara trade NFT dalam bahasa Melayu ni, aku ada letak link kat ruangan komen kalau korang tengok kat FB. Kalau korang tengok kat YouTube, aku ada letak link kat ruangan description. Dan kalau korang tengok video aku ni kat TikTok, aku ada letak link kat ruangan bio. So, jangan buang masa. Cepat-cepatlah belajar cara trade dengan NFT ni dan buat untung yang lumayan. Okay, sekarang kita sambung balik dengan cerita kita. Jadi, Gamu pun nak pergi balik ke Universe Sutomu dengan menggunakan mesin ciptaan dia sendiri yang bernama Adventure Go. Sementara tu kat Universe Sutomu, Sutomu, Risa dan juga Yu cuba untuk mendapatkan balik berbola merah daripada tiga budak nakal tu. Diorang dapat tahu tiga budak nakal tu ada dalam kelas kat sekolah diorang. Jadi, Sutomu dan juga Yu pergilah masuk ke dalam kelas tu perlahan-lahan tanpa disedari oleh tiga budak nakal tu. Diorang dapati yang tiga budak nakal tu sebenarnya tengah merancang untuk memanggil keluar raksasa ciptaan diorang sendiri dengan bantuan berbola merah tu. Masa Sutomu lagi sikit dia nak ambil berbola merah tu, tiba-tiba berbola merah tu bercahaya dan bertukar bentuk dan menyebabkan Sutomu dan Yu menjerit. Bila diorang menjerit, tiga budak nakal ni sedarlah yang Sutomu dan Yu cuba untuk ambil balik berbola merah tu. Kemudian tiga budak nakal tu pun bawa lah Sutomu dengan Yu naik ke bumbung sekolah sebab diorang nak tunjukkan kemunculan raksasa ciptaan diorang kat dunia ni. Dan raksasa diorang tu bernama King of Monster. Lepas tu salah seorang budak nakal tu memohon hajat pada berbola merah tu untuk hidupkan King of Monster, dan kemudian King of Monster betul-betul muncul depan mata diorang dan terus buat kemusnahan kat bandar tu. Tak lama lepas tu Gamu pun muncul kat Universe Sutomu dan dia pun tukarkan mesin dia menjadi robot untuk berlawan dengan King of Monster. Tapi King of Monster ni kuat gila sampai hancur mesin Gamu tu. Tapi lepas tu Gamu bertukarlah menjadi Ultraman Gaia. Walaupun dah bertukar menjadi Ultraman Gaia, tapi Gaia tak mampu pun nak berlawan dengan King of Monster. Bila Gaia buat serangan Photon Age kat King of Monster, dengan mudahnya raksasa tu menghalang serangan Gaia. Lepas tu King of Monster keluarkan lagi 2 ekor raksasa dari perut dia, dan benda tu menyebabkan Ultraman Gaia dah macam kena buli. 3 lawan 1, weh, kena lambung sana, kena lambung sini, kesian gila. Sutomu nampak Gaia kena belasah teruk, jadi dia pun ambil berbola merah tu dan dia minta hajat supaya dihilangkan semua raksasa tu dan selamatkan Gamu. Tapi berbola merah tu cakap apa yang telah dihajati dah tak boleh dah nak dibatalkan. Kemudian bangunan sekolah di mana Sutomu dan kawan-kawan dia berada tu kena serang dengan salah seekor raksasa dan menyebabkan bangunan tu meletup. Lepas tu letupan tu menyebabkan Sutomu dan kawan-kawan dia tercampak. Masa tercampak tu Sutomu menjerit, "Berikan aku cahaya!" Tapi dia jerit dalam bahasa Jepun lah. Sekali nak kau keluar dua Ultraman yang selama ni hanya wujud dalam siri televisyen, iaitu Ultraman Tiga dan Ultraman Dyna. Selepas Tiga dan Dyna selamatkan Sutomu dan kawan-kawan dia, Tiga dan Dyna pun pergilah membantu Ultraman Gaia pula. Pertarungan tiga Ultraman ni terpecah kepada tiga tempat. Ultraman Gaia berlawan dengan King of Monster kat darat. Ultraman Tiga berlawan dengan raksasa Skula kat dalam laut. Ultraman Dyna pula berlawan dengan raksasa Basilisk kat angkasa lepas. Ha, macam ni barulah fair fight. Dengan menggunakan serangan istimewa masing-masing, Ultraman Gaia, Ultraman Tiga dan Ultraman Dyna berjaya mengalahkan ketiga-tiga raksasa tu dan seterusnya menyelamatkan Universe Sutomu. Bila semuanya dah selesai, Gaia pun bertukarlah menjadi Gamu dan Gamu bersyukur sebab Sutomu masih hidup dan selamat. Kemudian Sutomu nampak berbola merah tu dan Risa pun bertanyalah kepada Sutomu, "Kau ada apa-apa permintaan lagi tak? Mungkin kau nak minta supaya pulihkan balik bandar yang dah musnah ni." Tapi Sutomu kata dia tak naklah sebab dia kata kalau berharap kat berbola tu, takut-takut nanti dunia ni akan musnah macam apa yang dah berlaku. Cuma Sutomu kata dia berharap yang berbola merah ni akan musnah buat selama-lamanya. Kemudian tanpa disangka-sangka berbola merah tu bergerak sendiri ke arah Risa. Rupa-rupanya Risa ni adalah human form kepada berbola merah tu. Maksudnya Risa dan berbola merah tu adalah satu entiti yang sama. Risa kata dia dah merentas banyak universe dan semua universe yang dia pergi hancur disebabkan berbola merah ni. Tapi universe Sutomu ni mungkinlah universe dia yang terakhir untuk dia singgah. Kemudian Risa pun minta kepada Sutomu untuk minta hajat dia yang terakhir, iaitu memusnahkan berbola merah tu. Awalnya Sutomu macam keberatan lah nak buat, sebab kalau dia buat macam tu, bukan saja berbola merah tu hilang, tapi Risa pun akan hilang. Tapi last-last dia minta lah juga apa yang dia hajatkan tu. Kemudian Risa hilang, berbola merah tu hilang, Gamu pun hilang sebab pulang semula ke universe dia, Ultraman 3 dan Ultraman Dyna pun hilang dan kembali ke universe dia orang.
So, itulah dia jalan cerita movie Ultraman Gaia, Ultraman 3 and Ultraman Dai Battle in Hyperspace.